Video Jin BTS di upacara militer untuk memperingati penyelesaian pelatihan dasar menjadi viral tren suara Seokjin di Twitter Korea. Video Jin BTS pada sebuah upacara untuk merayakan dia dan rekannya menyelesaikan pelatihan militer dasar mereka menjadi viral. Pada 18 Januari, klip video Jin di sebuah upacara untuk memperingati penyelesaian pelatihan dasar militer dibagikan secara online. Video itu menunjukkan visual tampan Jin saat ia menerima pengakuan karena telah menyelesaikan pelatihannya yang melelahkan. Netizen tidak bisa tidak jatuh cinta lagi dengan sang idola. Beberapa netizen menyebutkan bahwa itu adalah gaya berjalan mirip model Jin bagi mereka. Ini terasa seperti set untuk film militer, tidak peduli berapa kali aku menontonnya, tulis seorang netizen. Sementara banyak netizen lainnya tidak bisa melupakan suara Jin, tidak mengherankan suara Kim Seok Jin saat ini menjadi tren di Korea. Netizen di komunitas online memuji anggota BTS itu karena dengan setia menyelesaikan pelatihannya dan terlihat sangat baik saat melakukannya, netizen menulis. Kau sangat keren, Seok Jin, selamat telah menyelesaikan pelatihanmu, yang lain menulis. Aku belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, yang lain mengatakan. Ini pertama kalinya aku mendengar suara ini sangat keren, Seok Jin. Pada 13 Desember, Jin memasuki pusat pelatihan rekrutmen baru Divisi 5 yang berlokasi di Gyeonggi-do, Yeoncheon-gun, tempat sang idola menyelesaikan pelatihan dasarnya selama 5 minggu. Militer sesekali merilis foto-foto pelatihan idola. Tak hanya itu, Jin akhirnya kembali kepada ARMY setelah memposting pembaruan pertamanya sejak awal pendaftaran militernya. Pada bulan Desember 2022, ARMY tidak bisa menyembunyikan emosi mereka ketika Jin menjadi anggota pertama grup yang menjalani wajib militer. Setelah sebulan pelatihan, Jin baru-baru ini mengejutkan penggemar dengan memperbarui Weverse. Sebelum dia pergi, Jin memastikan ARMY adalah orang pertama yang melihat gaya rambutnya yang baru dicukur. Tentu saja hari kepergiannya benar-benar emosional dan BTS bahkan membagikan foto para member dengan Jin untuk memastikan ARMY merasa terlibat di hari itu. Sementara Jin tidak dapat menggunakan teleponnya karena mereka tidak memiliki akses sampai pelatihan dasar mereka selesai, militer sudah membagikan foto dan cuplikan resmi dari idola itu selama dinasnya. Baru-baru ini, ARMY juga memberi selamat pada Jin setelah terungkap bahwa dia telah melakukan pelatihan dasar untuk militer setelah melihat upacara penyelesaian. Setelah pembaruan resmi dari grup tentara resmi, Jin mengejutkan penggemar pada 18 Januari ketika dia membagikan foto dan pembaruannya sendiri melalui Weverse. Sebulan setelah dia pertama kali mendaftar. Dalam postingan itu, Jin membagikan beberapa foto resmi dirinya dalam balutan seragam militer dan tentu saja ia terlihat sangat tampan. Kalau itu belum cukup, Jin juga membagikan pesan yang mengharukan kepada para penggemar dan itu adalah yang pertama sejak dia pertama kali mendaftar pada bulan Desember. Dalam postingan itu, Jin membagikan pengalamannya dan bagaimana ia mendapat izin sebelum memposting. Tentu saja, dia juga memastikan untuk mendoakan ARMY dengan baik, dan itu benar-benar pesan yang indah untuk didengar setelah sekian lama, Jin mengatakan. Aku punya waktu yang baik. Aku memposting gambar ini setelah mendapat izin dari militer. ARMY selalu bahagia dan sehat. Saat postingan itu dibagikan, tidak mengherankan kalau ARMY di seluruh dunia tidak dapat menahan emosi mereka. Setelah sebulan penuh, Jin akhirnya kembali ke Weverse untuk berbicara dengan para penggemar. Setelah update ini, para ARMY sangat senang karena akhirnya mendapatkan update langsung dari sang idola ketimbang melihatnya melalui foto resmi. Secara khusus, pesan itu adalah yang pertama sejak lama dan mendapat sambutan dari penggemar di seluruh dunia. Yang kedua, Jimin menjadi individu pertama yang mendapatkan 6 sampul dari 1 edisi W Korea Plus daftar terlaris teratas secara global. Pada 6 Januari, W Korea mengumumkan bahwa Jimin akan menjadi bintang sampul dari sampul majalah 2023 volume kedua, di mana akan ada 6 versi sampul berbeda yang akan diterbitkan. Fans sangat gembira dengan berita ini, karena mereka semua sangat mengantisipasi aktivitas solo Jimin sejak BTS mengumumkan hiatus grup tahun lalu, demi para anggota yang mengejar karir solo mereka. Selain visual Jimin yang menakjubkan, ia menyebabkan kehebohan di internet seperti biasa dan membuat penggemar heboh. Penggemar juga antusias dengan deskripsi idola mereka di majalah yang menekankan pada tariannya yang indah dan suaranya yang menarik dan memanggilnya artis ulung. Itu membawa rasa bangga bagi para penggemar melihat bagaimana artis mereka dipuji dan pengaruhnya di industri diakui.
Yang lebih menarik adalah pengaruh dan kekuatan Jimin tidak hanya diakui dengan kata-kata saja. Fakta bahwa masalah khusus ini diatur untuk punya 6 versi sampul yang berbeda dengan sendirinya merupakan bukti besar status dan pengaruh Jimin yang sangat dihormati di kancah K-pop. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa langkah majalah ini berarti bahwa Jimin sekarang adalah individu pertama dan satu-satunya yang mendapat 6 sampul berbeda dari satu edisi W Korea. Selain itu, majalah itu tidak pernah mendirikan toko internasional untuk edisi sebelumnya, seperti halnya majalah besar lainnya seperti Elle, GQ, dan Vogue. Tapi, kali ini ada tautan toko resmi yang dipasang di Amazon dan eBay untuk penggemar internasional. Sekali lagi, ini berarti bahwa Jimin adalah orang pertama dan satu-satunya yang mendapat pre-order internasional untuk majalah ini. Terbukti bahwa majalah itu sangat menyadari pengaruh dan kekuatan Jimin, tidak hanya di negara asalnya, tapi juga secara internasional, dan oleh karena itu memastikan untuk mencerminkan hal ini baik dalam aspek publikasi maupun distribusi. Akibatnya, Jimin mengambil alih tren Twitter dengan banyak entry ke daftar tren dunia dan topik tren lainnya. Fans punya banyak hal untuk didiskusikan, mulai dari visual hingga mengekspresikan kebanggaan mereka atas kekuatan dan pengaruhnya dan banyak lagi. Selain itu, tweet pengumuman oleh W Korea menjadi tweet yang paling disukai di akun itu sejak awal, setelah melampaui 102 ribu like, sedangkan klip teaser yang diposting di Instagram juga menjadi teaser yang paling banyak ditonton di akun itu. Salah satu sampulnya yang melalui 1 juta like menjadi postingan sampul yang paling banyak disukai di akun itu juga. Di situs web W Korea, dua artikel tentang sampul solo Jimin dan kompilasi lagu solo yang mengantisipasi album solonya yang akan datang menempati dua tempat teratas di antara artikel paling populer di situs web. Kegembiraan tentang sampul ini dan sambutan hangatnya tidak dapat disangkal. Seperti yang bisa ditebak dari kegembiraan yang terlihat, semua orang terburu-buru untuk mengambil salinan sampul Jimin. Dalam waktu kurang dari 1 jam sejak periode dimulai, keenam sampul sudah memasuki posisi 6 besar peringkat teratas di Aladdin, salah satu toko buku online terbesar di Korea Selatan. Dalam waktu singkat, sampul itu mendominasi daftar buku terlaris real-time, harian, mingguan, dan bulanan di toko buku Aladdin, Yes24, dan Kyobo, yang semuanya merupakan 3 toko buku online terbesar di Korea Selatan. Selama 3 hari berturut-turut sejak periode dimulai, peringkat di ketiga platform tidak berubah dan Jimin masih menempati posisi teratas dalam kategori yang berbeda, menunjukkan permintaan yang tinggi untuknya di negaranya. Popularitasnya pun tak kalah di kancah internasional. Dia juga menduduki puncak daftar buku terlaris di G-Market di bawah kategori buku atau musik dan menjadi buku terlaris secara keseluruhan baik di platform Rakuten dan Kuten untuk pembeli Jepang. Selain itu, dalam waktu kurang dari 10 jam sejak tautan periode diposting, semua 6 sampul majalah telah habis terjual di eBay dan dia menempati peringkat pertama di antara buku terlaris di platform Kton For You. Permintaan panas ada di mana-mana. Hal ini yang menarik perhatian penggemar adalah bahwa W Korea menandai rumah mode mewah Dior baik di tweet pengumuman untuk sampul dan teaser Instagram, dan koordinator fashion PR merek itu membagikan teaser dan gambar dengan keenam sampul di story Instagram. W Korea juga menandai direktur artistik pria merek tersebut dan Jimin, dan pada kenyataannya mengenakan koleksi pakaian pria Dior musim semi 2023. Dengan demikian, penggemar bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih dari kolaborasi ini? Fans sangat bersemangat untuk melihat lebih banyak dari Jimin tahun baru ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.